Hai guys. Hai. Hai. Jadi di sini kita mau persiapan buat mendaki gunung. Naik gunung Merbabu. Salah, Prau. Hah? Prau. Gua Merbabu ya. Prau. Oh, gunung Prau. Bersama Naruto. Datte bayo. Jadi kita mau beli alat-alatnya dulu, alat dia karena gua udah ada dan gua bisa minjem karena dia kan ya takutnya gimana-gimana. Jadi langsung aja kita ke tokonya. Let's go. Kita sudah sampai guys. Di Jeger. Jeger Bodor. Sok nanya. Mas, ada dry bag gak? Dry bag. Gede banget mas. Yang ukuran kecilnya gak ada. Ini kayak ini gak sih yang buat Samsak. Bukan, kayak Samsak. Dry bag gue nanya, ini buat apa? Kayak gitu. Hah? Oh, buat sampah sama Celi mau bawa galon. Karis, kamu bisa masuk sini nih. Nanti tinggal digendong. Tapi gede banget. Ih. Iya sih, gede banget. Paling kecil biasanya dari itu berapa sih, Mas? Coba mas mau coba. Sabar kita. Tuh. Coba pakai nang. Gedean ini nggak sih? Oke, kamu bisa masuk dalam terus nanti aku gendong. Bagus nggak tapi? Ini kegedean 55. 55 liter. Paling kecil. Ini paling kecil. Oh tapi kamu misalnya di Jagernya tuh paling kecil berapa dari? Ini 2 liter lah, bagi cipu. Apa 25? 55. Ini mau dibeli. Apa sih namanya? Bay pass, apa Ki? Day pack. Ini? Day pack dulu deh. Apa maunya yang warna pink? Gak ada warna pinknya. Ini yang? Segede gitu. Lucu. Katanya ada giniannya. Mas, kalau day pack itu nggak ada yang gini ya? Oh, ini ya? Tapi carrier keren, aku mau bawa carrier aja. Kecil. Yang semi-semi carrier gitu loh, Mas. Warna? Yang semi-semi carrier gitu. Carrier yang kecil mana? Ini. Ini kids, bacanya juga. Eh, bagus tapi. Coba-coba. Coba carrier kids. Wow, so excited. Gele anjir, coba gele. Siapa yang gele? Kecil ini lagi carrier. Carrier kecil kids. Oh. Ini buat anak kecil ya? Kecil. Warnanya cuma ini doang. Ntar segar dulu. Ini buat apa? Ini kayaknya deh. Ada face gitu ya? Terus ada dua. Oh, ada lantai dua juga. Lantai. Ya. Wow, kita bisa menjelajahi dan membeli barang-barang yang kita inginkan. Tidak? Ya. Yeah. Yeay, gitu. Enggak. Yeay, gitu. Enggak mau, enggak. Kering saja. Coba. Ini dulu. Warna Oh, coba. Mana ada merah sama navy. Coba kamu pakai dulu. Gimana mas? Maaf mas, mau dicoba dulu sama dia. Kalau di atas ada tas-tas juga nggak mas? Ada. Ada juga. Tasnya lifestyle, sama reading. Jadi kita suka buat laptop gitu, orang kantor. Lagi buat kan buat hiking. Mau lihat ya? Ini lucu ya. Lumayan. Jadi. Anjir. Keren. Tapi
kalau tas gini tuh gede di atas ya? Itu nih pakainya bisa gini nih. Bisa dikecilin juga sih sebenarnya. Terlalu kecil. Ini masin. Ini terlalu gede. Nanti pokoknya bisa dikecilin lah. Bisa adjust. Itu nggak tembuannya nggak di sini aja. Bagus warna ini atau merah ya? Gak bawa mas yang merahnya boleh gak? Kita beli carrot kecil. Kayak iya aja. Kalau dari pack tuh kayak gitu. Ini cute kak. Kamu ini aja mungkin kamu. Outfitku warna krem. Ini bagus warna merah. Terang. Kayak terang gitu. Wow. Ini bisa diatur ya? Bisa aja. Gini banget tapi. Ini kamu jalan nih. Lagi pakai lagi nih. Gini. Nih, tangan kamu gini. Gini. Nah. Biar apa itu? Kayak nanja kan. Juga. Berat. Iya. Yeah. Yeah. Oh, simbang. Oh, ada gunanya juga. Ada. Kira ini pajangan. Enggak. Oh, gini ya? Iya. Yeah. Udah deh. Main berapa apa mau lihat dulu di atas nih. Siapa tahu kayak di atas enggak ada carrier ya? Ah, enggak ada. Oh, ada cuma di sini doang ya. Tapi aku mau lihat lagi, tapi aku main. Dulu kan. Iya. Ambil lihat aja dulu. Ini berapa? Iya, 700. Iya. Carrier kecil. Kamu carrier warna apa? Warna apa ya, Kia? Hitam. Hitam ya? Kamu beli carrier? Udah lama. Kenapa warnanya itu? Ah, udah. Yuk, kita tanya dulu. Satu banget lagi. Oh, kalau mau saya ambil cek yang baru dulu. Ayo, boleh. Boleh. Cek boleh. Ya. Apa ini? Tenda. Terus beli tenda juga. Oh iya, tendanya cuma segini ya, Mas? Ya. Ini udah dua layar kan? Dua layar kan? Double layer. Iya, yang ini. Ya, double layer. Pas mau nyuruh double layer. Ya ini enggak sih biar cocok sama ini aku. Main gitu. Warnanya apa? Enggak ada contoh ini ya. Ini nih. Ya, papa. Itu mau kuning. Onyx. Ini udah double layer semua kan, Mas? Udah. Semuanya. Double layer, iya. Tinggal beli warnanya aja. Ini ada, warna. Ada kok ada beda harganya, Mas? Dia emang beda harga. Dia ada di kapasitas 1, ini kapasitas 2 orang. Oh. Ini 1 orang. Oh, ini 1 orang. Iya. Iya, kapasitas masing-masing. Satu orang tuh kecil banget nggak sih? Kecil, jadi ya yang buat spesial satu orang dua. Ini langsung dua nggak sih? Dua, itu dua ya? Ini satu. Satu. Hah? Dan dua mana, Mas? Tapi ya aku tidurnya sendiri. Ini dua. Dua. Warna cuma biru. Ada yang pink. Pink. Ini buat apa? Buat apa? Buat apa? Mau di kantong. Buat apa? Oh, sepeda aja. Ada nih. Oh, sepeda. Buat rangin di kurang aja deh. Kita taruh di... Tinggal. Tinggal, ya. Kamar kok gue dulu harus pakai tinggal. Ini ada warna biru. Biru doang? Iya. Sayang, cuma ada biru doang. Yang dua cuma itu doang ya, Mas? Ya? Dua. Bagus sih. Sama kayak sleeping bag aku. Ini dua juga, Mas? Dua persen. Persen. Tes, cek dulu ya. Ini 2%. Yang bagus yang mana ya, guys? Aku kan pemula. Bagus yang mana?
Kagak tahu lu. Kalau ini 2% bukan? Iya. Ini 2%, ini 2%. Ini aja bagus. Ini 6 kayaknya. 6%? Gila lo anjir, kayak tenda pemukiman. Ini aja gak sih warnanya bagus? Iya, warna hijau, bagus sih. Harganya? Kayaknya juga mahal. Ini yang oren. Iya, iya. Wah, kita mau ke takutnya digeredejek, Mas. Hah? Digeredejek. Kita digeredejek. Kita enggak tahu apa, Bang. Jek. Digeredejek. Aing Bandung. Bandung dia bikin tadi. Iya. Bonek. Bonek apa? Bonek di Surabaya. Oh. Viking. Ini juga 2% aing Bobotoh. Ya? Main ini. Bobotoh. Hah? Yang ini. Iya. Dua lagi. Ada ini enggak, Mas, lampu kecil? Headlamp. Headlamp ya. Apa? Lampu biasa? Headlamp yang buat di bawah. Iya, iya. Di tenda. Oh, buat tenda. Ini di mana? Di sini atau nanti? Kita beli warna... Warna ARMY. Siapa di sini yang fans BTS? Beda, beda. Kan ARMY juga. Kamu harus pakai. Jadi kita ke atas katanya mau ngapain ya? Dari fans. Tapi kenapa gelembung ya? Ada satu nih, mau. Nah, ini sampai aku. Aku mau beliin buat kamu. Iya, udah aku bisa, aku bisa. Ya. Kayak obok Korea nggak sih, guys? Coba ya, sini, 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 sini. Standar dia kalau nggak ini. Bal, opa Korea. Jadi keluar dulu. Sini. Ini ukurannya apa ya? M. M. Pas ya M? Gak tau M apa S. M ada S-nya gak? Kita pakai kafelan baju dinas ke gunungnya. Sus. Lah kan kan diajarinnya pakai baju dinas. Bener sih. Oh itu tasnya kayak gitu. Wih, ada helmnya bagus loh. Yang lihat yang ada helm bagus. Kita beli Vespa. Pakai helmnya merek Eiger. Benci. Bagus anjay. Ya bagus ya. Ini gemoy banget. Coba coba. Kita nanti kapelan. Anjay bro, well. Well. Masih ada? Coba mau letak S sama M, coba dulu. Ini M-nya, kayaknya. Kamu kayak ini tau, kayak bayi. Ini gak sih? Lihat, ini kayak bayi gak sih, guys? Kenapa bayi? Bayi, soalnya bayi tuh bajunya kayak warnanya begini, terus kayak ada begini. Warnanya bagus ini. Tapi kecilan, harus satu. Enggak, ini M. Udah pas lah. Oh iya, ini kayak crop gitu. Pas kan, Ki? Ini kayak crop gitu gak sih? Hah? Emang segitu. Emang segini kan? Pas oh, segini mah. Apa? R ya? Coba dulu kalau mau. Menurutku ini pas banget sih. Nih ya. Aku tuh beli vest itu sama kaosnya. Tapi kaosnya mana? Kaos. Gak ada deh guys. Kaosnya pakai kaos biasa aja, dia jangan Eiger mahal. Ini berapa harganya? 700. Nih, ini sampai aku. Bukan yang beda. Oh, tuh kali gini kan saya ke gunung tuh. Lihat ya guys. Saya ke gunung tuh kayak gini. Kayak gini ceweknya, aku udah beli vestnya. Tapi tinggal topinya. Kalau ke gunung pakai topi. Ke gunung pakai topi gak? Terserah. Terserah. Bagusnya aku soalnya pengen ke gunungnya kayak stylish gitu. Terserah lagi, terserah lagi. Coba aja dulu. Tapi bagusnya pakai apa? Kupluk. Kupluk. Kupluknya kayak gimana? Kupluk yang gitu ya? Ini warnanya
kecil ya? Bagus mana guys? Ini atau ini? Ini ini. Tapi ini lebih laki sih. Nanti kamu pakai kaos warna hitam dalamnya. Panas dong. Ah enggak, ya enggak sih? Hitam kan. Kalau ini kayak lebih ke bayi. Kamu jadi bayi. Ini mak sama kayak aku. Ini aku coba ya. Bagus kan? Coba kamu pakai yang Emil. Oh, kita coba pakai bareng-bareng. Kemarin aku dipaksa untuk naik gunung. Itu aku bilang, oke, aku mau naik gunung, tapi bajunya kapelan. Kan kece kan? Gedean ya? Kita coba es sama bagus gak sih lece? Gemes. Gak usah di itu lah. Kita menanyakan ke abang-abangnya, abang-abangnya nggak tahu, nggak ngerti bahasa KS. Kita menemukan ini sendiri, akhirnya. Dry bag. Aku suruh, aku lepas dry bag, bener kayak gitu. Ini mah tutup sampah. Bener yang ini maksudnya, Teh. Maya. 15 liter apa 21? Udah tuh nanti dulu main HP-nya, kamu, Teh. Apa? Yang gede lah. 15 liter cukup kali ya? Ini. Apa 21? Dua, dua, dua. Isinya ada berapa? Banyak. Gua gak bisa masukinnya. Isinya ada berapa ini? Satu. Sedikit bisa kan? Iya, kan isinya 0 liter. Aku tuh dikit gimanain? Kan buat air. Tuh, nanti isi air. Terus nanti dipegangnya gimana? Di... gimana ya? Maksud di gini, aku tuh kan kayak gitu, di... gitu. Iya, yang kayak gitu gak ada, gini. Iya gitu. Gini, cuma kamu kuat. Gini. Gedean gak sih? Berapa? Adanya 21 liter, 30, 25. Itu 2 liter. Iya, maksudnya 2 liter sih. Sebentar. Bisa juga nih di leher. Ya kan? Kayak gini nanti isinya di sini air. Oh, apa gak kuat? Aku mau beli kayak gini bagus gak guys? Tapi kayak pororo gitu gak sih? Aku mau beliin couple guys, jadi Celi satu, aku satu. Tadaaa. Seenggaknya nih, aku ada prepen lagi. Coba pakai. Yah, calon-calon disuruh kopel ini mah. Coba pakai dulu. Gimana sih pakainya? Aku kayak orang sakit beneran. Enggak mau mas. Kok kamu kayak gitu pakainya? Ya itu gimana? Sini-sini deh, sini deh. Lihat, sini deh. Di sini, ini gelap di sana. Lihat deh, bagus gak? Kalau bagus beli dua. Ya udah, maunya Pak. Kok aneh ya, kalau aku pake kubung gitu. Kalau kamu yang pake, kenapa begitu deh, Yan? Kenapa ya? Nah, apa yang? Bagusan apa ya? Oh, gara-gara ini kali ya? Aku kan pipinya gede. Terus kayak jadi, kalau kamunya kayak kecil gitu. Tapi ini lucu, pengen beli. Menurut kamu beli gak? Buat bokap gue, XL apa XSL gitu? XL sih.
Terus bisa sih kayaknya. Ini apa nih? Apa ya? X large, XL ini. Ini. Segini cukup emang. Cukup ya? Hah? Cukup sih kayaknya. Ini double XL. Enggak sih ya. XL enggak sih? XL udah cukup udah. Yang, kalau kamu XL atau double XL? Ini apa? Buang apa aku? Ini apa? Kan yang tadi kamu pilih nih. Enggak usah, itu ukurannya apa? XL. Babe kamu buncit gak? Lumayan. Coba kamu gituin. Segini juga cukup. Pas lah itu ya. Cukup ya? Iya, segini juga cukup ya guys. Kalau buncit, pasti cukup. Kenapa lelaki selalu buncit ya kalau sudah beristri? Ini. Kamu juga kalau sudah beristri buncit ya? Gak tahu, aku belum pernah beristri. Kalau buncitnya di belakang. Dia ini lu apa Ki? Nah kayak gini-ginian Ki. Nih. Nah. Biar keren. Sok, pilih lah ini. Pas harusnya ya? Pas. Jadi kayak babi gigi sawah kamu. Kamu tau gak babi gigi sawah? Gak tau. Gigi sawah itu adalah orang-orang sawah. Aku pengen ini jadinya. Nah itu. Ini aja nih. Bagus. Terus buat ayah kamu kapal? Ini dia gak mungkin double XL sih. Kelly ternyata ganti guys. Oke sih. Kalian ini kan? Coba. Ini bagus mana nih? Ini M yang bukan S. Badan gak? Bagus ya. Terus lebih anget juga kan? Menurut kalian bagus mana guys? Banyak gaya guys, capek aku dari tadi aku selesai banyak. Anjing. Dia masih milih-milih dasar banyak gaya. Mau gunung doang lu. Gak ada di sini lagi. Capek banget kayaknya. Aku udah lama. Udah guys, di part 1 kita cuma beli peralatan buat naik gunung guys. Penasaran nanti naik gunungnya kayak gimana? Nonton terus di tempat aku dan YouTube. Dadah.